Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Bangsa Maju. Tuan Yang Dipertua, untuk Mahkamah Ahli Yang Berhormat Bangsa Maju, tiada tarikh tetap yang untuk memindah peniaga-peniaga di Basaria Larut Malam Danau Kota. Dijangkakan tempoh projek siap dalam selama 2 atau 3 tahun kerana terdapat beberapa isu yang perlu diselesaikan seperti isu tanah dan reka bentuk pembangunan tapak baru. Lokasi yang dicadangkan mempunyai masalah pengambilan tanah di mana tanah tersebut adalah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP. Terdapat 2 kaedah yang boleh dibuat iaitu dengan pengambilan tanah atau pajakan daripada pemilik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan tersebut, dan ini memakan masa yang lama untuk diselesaikan. Sebaik saja tapak tersebut diperakui, maka pembangunannya pula mengambil masa 2 tahun iaitu dari aspek penyediaan, reka bentuk dan pembinaannya. Oleh yang demikian, tiada tarikh yang tetap dapat ditetapkan bagi tujuan pemindahan Bazar Larut Malam Uptown tersebut. Terima kasih. Sila, langsung maju. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih atas jawapan dari Timbalan Menteri. Tetapi sebagai wakil rakyat di Wangsa Maju, ini jawapan langsung tidak boleh diterima sebab ada satu perjumpaan di Putrajaya yang berhormat Menteri Wilayah janji jangka masa pendek perkara ini boleh diselesai. Sebab apa? Ramai pihak bantah di sana dan langsung tidak boleh terima. Ini bukan cakap pihak politik. Saya nak minta sebagai bekas Timbalan Menteri Tanah, perlu 2 tahun dah selesai ini perkara tanah. Saya pun tak faham. Sebab tadi kita dengar janji-janji manis dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini perkara kecil perlu 2 tahun selesai. Atau ada pihak politik campur tangan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju. Yang dimaksudkan tadi bukannya jangka masa yang panjang untuk membina. Kita untuk membina kita masuk perlukan masa lebih kurang 2 tahun. Masalah adalah untuk mengambil tanah. Mengambil tanah ini memerlukan orang yang sedia ada ini, kita perlu ubah, kita perlu memberi mereka pampasan dan sebagainya. Oleh itu kita memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah tanah sebelum kita jalankan pembinaan Basaria ini. Oleh itu yang Berhormat katakan tentang campuran orang politik, saya tak tahulah. Kalau Yang Berhormat tahu, sila bagi tahu. Sekian, terima kasih. Sila, Kurangza. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin menyatakan bahawa kalau kita lihat bandar-bandar pelancongan utama dunia, khususnya di Turki, di Morocco, di Timur Tengah, di China, di India, mempunyai bazar-bazar yang begitu besar, ya, bazar-bazar, grand bazar ataupun dikenali dengan souk-souk. Jadi sebagai tarikan pelancongan yang begitu eksotik, kita faham bahawa masalah tanah di Kuala Lumpur. Jadi saya ingin bertanya sebagai soalan tambahan, adakah pihak kementerian merancang, mempunyai perancangan yang sedia ada untuk mewujudkan bazar-bazar bertema khususnya di kawasan-kawasan reserve ataupun di kawasan-kawasan terbiar di Kuala Lumpur, bukan saja untuk menarik pelancong tetapi untuk menambah pendapatan ekonomi penduduk-penduduk di Kuala Lumpur? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kita memang, kementerian memang ada rancangan untuk membuka bazar-bazar baru dan juga menghadiahkan lagi tempat-tempat menyarikan. Akan tetapi kebanyakannya dalam dalam tahap pengajian dan penyelidikan. Oleh demikian kita akan jalankan bazar-bazar ini bila kita dapat selesaikan program ini, rangka kajian ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.